Kita ngebahas sekarang tentang anxiety versus mental tempe. Oke, jadi sebetulnya kamu-kamu yang kena anxiety, kalau kamu sadar, kamu adalah orang yang punya mental tempe. Bukannya nyelak ya, cuman coba dipikirin ya. Kalau mental kamu kuat, kamu gak akan kena penyakit ini. Oke? Gini, selama ini kamu kan menggunakan kepala kamu. Iya kan, jadi kepala kamu wah hebat banget gitu. Kepala kamu tuh ya kita anggap pohon ya, kita anggap pohon ya. Daun kamu, ranting kamu tuh rindang, gede. Cuman mental kamu, yaitu batang pohonnya itu tempe, kecil dan lunak. Itu yang ngebuat kalau kena angin pohonnya goyang-goyang, oke? Karena batangnya kecil, lunak. Datasnya gede, itu seperti kamu. Kenapa begitu ya? Kamu tanya sama diri kamu sendiri. Kenapa kamu kayak begitu? Kenapa kamu dari dulu selalu menggunakan otak kamu kemana-mana? Selalu otak kamu yang nomor satu. Kamu menggunakan otak kamu untuk kerja, untuk ngapain, untuk melakukan apapun. Bahkan hidup kamu pun mungkin sudah kamu rencanakan di kepala kamu, tapi kamu tidak menggunakan hati. Oleh karena itu kepala kamu yang gede, hati kamu kecil. Harusnya batang kamu juga gede, harusnya mental kamu juga gede. Itulah mengapa kepala ada di atas, mental hati ada di tengah, gitu. Karena dari sini dulu batangnya, baru sininya gede. Oke, jadi bisa ngebayangin kan, pohon yang rindang, batangnya kecil, kalau kena angin, kenapa? Goyang. Sama kayak kamu kena anxiety, karena ada masalah dikit, kenapa-kenapa dikit, goyang. Oke, manusia kan ada kayak pohon ya. Di kepalanya rindang, daunnya, which is daunnya, ini adalah batang, dan di bawahnya adalah akar, yaitu adalah nafsu kamu, bisa digambarkan dengan tepatnya di daerah kemaluan ya. Nafsu kamu itu adalah akar, akar itu juga, akar kamu juga besar, gitu, bukan nafsu itu ya, cuma nafsu kamu ingin mengetahui masa depan sebelum masa depan terjadi. Oke, dan nafsu, mungkin nafsu kepo, atau mungkin nafsu pengen nyari uang lebih hebat gitu nyari uangnya. Tapi kamu nggak mikirin tentang hati kamu, jadi kamu cuma pakai nafsu pengen nyari uang, hatinya nggak dipakai. Terus kamu mikir gimana caranya gue bisa dapet uang, gitu akhirnya goyang. Oke. Atau kita bahas sekarang dari bawah ya. Jika akarnya lebar kemana-mana, istilahnya kemauan kamu banyak, tapi tidak didukung dengan batang yang kecil, itu juga batangnya kecil, akarnya banyak gitu ya. Jika batangnya kecil, akarnya banyak, jadi kemauan kamu banyak, tapi mental kamu kecil, itu sama aja kayak kamu pengen sesuatu terus pengen cepat. Pengen makan yang enak, gak ngantri, harganya murah, dan dekat rumah, ya kan, maunya banyak gitu. Tapi kamu nggak mau nyiapin hati untuk oh mau makan enak, oke gue mesti ngantri dulu nih gitu. Oh mau makan enak, tempatnya enak, oh berarti mesti bayar lebih nih, mungkin bisa makan di restoran bintang 5 atau segala macam. Cuman kamu nggak mau, kamu cari yang restoran murah seperti bintang 5 suasananya, cuman nggak mau ngantri. Atau contoh lain, pengen kaya cuman gak pengen usaha, gak mau usaha, gak mau sabar. Pengen kaya gak mau sabar. Sulit ya. Jadi akhirnya kamu gak tahu pesugihan, korupsi, nyolong, korupsi waktu, gak ngerti. Ya cuma itu. Contohnya mungkin ada orang-orang yang di atas gitu misalnya ya. Mereka mau cari keinginannya gede, nyari duit, akhirnya nyolong uang di sana, nyolong uang di sini, korupsi sana, korupsi sini, punya cewek simpenan sana, punya cewek simpenan sini. Kalau mentalnya kuat, dia tetap bisa tampil depan TV pun tampil aman, semua aman, saya bisa semuanya karena mentalnya kuat. Coba kamu bayangin ya, akarnya gede, dia ngambil sana, ngambil sini, korupsi sana, korupsi sini, punya cewek simpenan sana, cewek simpenan sini, hatinya kecil, begitu masuk TV dia gini. Kalau tahun gimana nih? Kalau tahun gimana nih? Anxiety, cemas lagi. Oke, jadi itulah gunanya kenapa batang kamu harus kamu gedein. Jadi
kamu jangan sampai mental tempe. Itu gimana caranya? Pokoknya itu mental kamu kuatin. Itu cara cara pertama. Cara kedua adalah kamu pangkas atasnya. Jadi otak kamu gak usah mikir. Jadi istilahnya pohon yang rindang tadi dibikin tidak rindang, biar sesuai sama batangnya dan biasanya juga sama akarnya. Jadi kemauan kamu, kamu kurangin. Otak kamu, kamu kurangin. Jadi biar sama. Ngerti kan maksudnya? Jadi balance. Triknya di situ adalah balance. Itu lebih gampang dibandingin mungkin untuk membesarkan hati, mengkuatkan mental biar mental tempe itu memakan waktu mungkin tahunan. Berat lah gitu. Tapi mencukur otak kamu itu lebih gampang. Jadi dengan cara kalau kamu mikir, ini gimana ini ntar begini-gini, ah udah gak usah mikir, itu aja. Kamu mau coba, aduh ntar gimana gue begini-gini, aduh lihat aja nanti deh, gitu. Lihat aja nanti. Jadi jangan langsung semuanya digituin. Nah itu namanya kamu sudah memangkas ranting dari pohon kamu. Jadi kalau rantingnya sedikit, kena angin, pasti gak terlalu goyang, biasa aja. Ya, karena ingat, batang kamu kecil. Oke? Itu tips dari saya, itu menurut saya seperti itu. Kalau ada yang gak terima, ada yang gak belum ngerti, silahkan di-rewind. Kalau ada yang mau nanya, komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.